Tulis nama ya, Bang ya? Sama alamat asal. Oke. Okay. Masih jauh, Bang? Paling lambat 40 menit 50 menit paling lambat. Lumayan. Lumayan lah kalau perjalanan nanti tahu sendiri. Dari sini kan ada petunjuknya. Oh ya, Bapak ya. Ini sebelum kita ke sana kita registrasi dulu. Buat ya, enggak tahu lah buat apa nih. Merapi aja. Sekalian punya saya, guys. Makasih, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Makasih ya. Yuk. Ini pada mau ke sana juga nih. Kalau hari Minggu rame terus ya? Ya, rame. Ini pun ada nge-camp. Sudah. Dan ini satu karcisnya dikenakan 5.000. Nama gua terus belum. Berapa, Bang? 5.000 per orang. 5.000 ya. Kasih, Bang ya. Yo, sama. Bawa aja. Awas hilang ya. Oh gitu. Yo. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini katanya sekitar masih 30 sampai 40 menit ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi untuk kontribusi ya ke masyarakat sini murah, hanya 5.000. Tiketnya tadi mana kartisnya? Ada, jangan sampai hilang. Ya, kita istilahnya sudah numpang lewat ke sini. Itu sangat murah sekali ya, guys. Tapi jalannya loh. Ini. Kalau hujan ini aduh. Ini kita rombongannya sama enggak tahu dari mana tadi tuh. Tadi dari mana tulisannya? Alamatnya. Enggak lihat ya, Bang ya? Ini untung saya supirnya ini supir Medan. Teluk Hantu ke kiri. Iya, ke kiri. Terus aja lurus. Ini selesai. Nah, ini tonton YouTube-nya ya. Guys, tadi sama rombongan kawan-kawan yang mau ke sana juga. Entah dari mana. Itu jalannya. Jalan terlantuk. Jalannya kayak hantu, guys. Ini kata abangnya tadi 40 menit ya? Iya. 40 menit jalan kayak gini. Ini jalan berapa? 10. 10. Tambah dikit, Bang, enggak apa-apa. Apa-apa. Ya, bener-bener dikit bautnya. Karena kita ngejar waktu ya. Masyarakat sini sih kanan ya, ya kanan ini ya, kita ke kanan. Kanan ya, itu ada petunjuknya kan depan tadi. Oh, ada di sini. Wow, jalannya makin parah, guys. Jalannya makin parah. Ini kita nemu masjid nggak untuk sholat nanti ini? Mudah-mudahan ada ya di sana ya. Kita mau sholat. Nah, ini jalannya. Ini kalau mobil kalau hujan nggak bakal bisa lewat.
Ya enggak, Bro. Tuh. Jalan tuh jalannya tuh. Tuh, cadas. Jadi jalannya tanah cadas. Terus lubang-lubang itu. Ini hati-hati nih. Ban kita licin ini. Nyungsep kita nanti. Jangan crash, gua. Coy. Ini kalian kalau yang suka trip jauh, adventure, bawa trail, trail adventure, ini cocok ya sini ya. Karena medan jalan ini memang ya agak ekstrim sih. Kalau tempatnya sendiri nanti kita lihat. Bayar atau tidak kasihnya ya. Pulau Wayang katanya tadi ya. Satunya. Pulau Wayang sama Teluk Hantu. Wow, guys, jalannya tuh lihat tuh. Nah, tuh. Nah. Bener enggak ke sini? Itu ada panahnya tuh, bener. Wah, kalau mobil kayaknya enggak bisa lewat sini ya. Bisa, cuman ekstrim ya. Saya sarankan ke kawan-kawan yang pengen nge-trip ke sini bawa mobil yang tinggi ya, ground clearingnya yang tinggi, kira-kira mobil 4x4 lah. Ini ekstrim, guys. Ini bener nggak kesini? Bener ya? Kalau ngeliat plangnya ya. Lagi nih. Google Map nyala enggak sih? Wah. Yuk, cuy.
Hah? Di guys, ini kita udah ada di Teluk Hantu ya. Teluk Hantu, lautnya bersih bener. Ini jamin masih bersih alami. Itu lautnya katanya sih sebening apa tadi? Kalau cewek cantik bisa ngaca ya. Ini benar-benar bersih pantainya. Buat kamu-kamu yang pengen mancing, tuh di sana ada spot mancing ya. Coy, sana coy. Di sini juga tempatnya bagus untuk ngecamp ya. Apa itu nenda? Untuk nenda bagus juga tempatnya ada. Dan juga masih bersih. Tempatnya masih bersih, masih alami, guys. Jamin kalian gak akan nyesal. Nih, tak kasih nih. Pohon-pohonnya juga masih rindang. Nanti aja pulangnya. Wah, seger. Lihat pantai. Lautnya bersih. Pemandangan masih alami. Masih banyak pohon-pohon. Ini kita lagi kelilingin, susurin pantainya ya. Kita mau lihat karang itu. Wah, nemu-nemu batu cincin gak nih? Apa ini guys? Nah, rumput laut. Kok kayak apa ya? Anggur ya? Anggur laut apa ya? Woi, buat ini coy, hiasan
Ini buat di akuarium. Wah, ini buat bonsai nih. Batu, taruh di tas, kita buat tas. Tuh. Kita ngambil, guys. Nih, guys, tuh. Oh, gede. Ini batu untuk buat hiasan bonsai nih. Bagus ini. Sini juga ada karang-karang mati untuk buat akuarium, bagus ini. Buat akuarium bagus ini. Nih. Buat bonsai kelapa, buat tatakan bawahnya bagus. Wah. Ini airnya benar-benar bening ini. Jamin. Kalian enggak akan nyesel datang ke Teluk Hantu ini. Airnya benar-benar masih alami, masih bersih. Wow. Wow. Ini sih keren, guys. Ini kita lihat di situ ada karangnya. Itu kalau mau spot foto itu bagus di situ. Karena juga ombaknya tidak terlalu besar. Sepertinya ini bukan laut lepas ya. Ini teluk. Tajam karangnya. Tuh, kalian lihat dari sini view-nya benar-benar indah sekali. Untuk spot foto, untuk prawet, apalagi ya. Pokoknya ini nggak nyesel kalian kesini. Walaupun jalannya jelek, jalannya jauh, insya Allah akan terobati. Nyesel nggak kesini? Nyesel nggak? Nggak. Meskipun jalannya jauh, jelek, tapi terbayar ya. Ini kita dari Tanggamus. Ini kawan kita ya. Aduh, insya Allah. Sifat ciptaan Allah itu memang luar biasa. Ini harus kita nikmati nih. Nah. Oh, ternyata itu ada jalan ya. Jalan, guys. Wah, saya nemu apa ini? Ini parfum, ini ada yang habis semprot-semprot ini. Ngambil, guys, batu karangnya, guys, yang bagus, guys. Gah. Kumpulin, gah. Yang unik-unik, gah. Masya Allah. Ini benar-benar kalau kalian mau buat akuarium, di sini benar-benar banyak karang-karang yang sudah mati. Ini bisa dijadikan untuk nanti mau pulangnya kita kesini lagi ya, buat tas ya. Kita mau bawa-bawa batu ini. Ini nanti mau buat ini, ah, taruh aja lah di situ, nanti kita kesini. Ini dikumpulin apa gimana ya? Kayaknya dikumpulin apa ini ya? Wah, ada tas. Wow, ini sih keren, 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 jamin gue keren nih, keren banget, keren banget nih, coy. Oh, ada
ada villa ya. Kayaknya itu ada villa itu. Oh iya. Wah, ada anjing. Ada anjing, guys. Balik-balik. Gue takut anjing. Ada anjing. Yang punya villa itu kali. Ini kita mau foto-foto dulu ya.